Pemirsa, banjir merendam 4 nagari di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat maksud kami, setelah hujan deras mengguyur dan mengakibatkan sejumlah sungai meluap. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 1,5 meter menerjang 4 nagari termasuk Nagari Timpeh. Warga bersama anggota Polri bergotong royong mengevakuasi warga dan anak-anak yang terjebak banjir. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Timpeh setelah hujan deras mengguyur. Selain Nagari Timpeh, banjir juga merendam 3 nagari lainnya, yakni Nagari Tabek, Nagari Taratak, Taratak Tinggi, dan Nagari Payu Barangan dengan ketinggian hingga 1 meter. Data dari BPBD Provinsi Sumatera Barat menunjukkan ratusan rumah dan fasilitas publik terendam banjir, termasuk 6 sekolah, 4 puskesmas, dan 1 jembatan putus. Warga korban banjir dievakuasi ke lokasi yang lebih tinggi.